Dari kalau begitu ini dia Land of Dawn, waktunya kita menyaksikan pertandingan di antara kedua tim ini. Yes, Geng Kapak dan Aura Esport kali ini berada di posisi masing-masing. Awad Supriyadi dengan clean-nya akan head-to-head dengan Chait sebagai gold laner dari Aura Esport. Sementara itu masih cukup santai dari kedua tim. Dari Okta di depan sana udah mulai dicicil-cicil oleh seorang Fredo Kitty. Yep, Okta pun mulai kepatok barusan dengan charge sepalu sebesar itu yang udah langsung dibawa juga oleh Fredo Kitty. Tapi Drew berusaha mengusir bagaimana pergerakan dari Fredo agar tidak bisa terlalu maju untuk masuk ke dalam area pertahanan dari Aura. Oke, Little Wanderer akan menjadi target operasi bagi Variety. Langsung didapatkan begitu saja karena Ray masih cukup jauh perjalanannya untuk dapetin satu Little Wanderer. Tentunya ini jadi kelebihan bagus untuk Variety, dia bisa dapetin XP yang lebih besar dibanding dari seorang Ray. Yep, ini ada Drew, walaupun masih level 1 tapi untuk Jade Kundo-nya sangat-sangat memberikan gangguan sekali terhadap beberapa pemain yang dimiliki oleh KPX. Di sisi yang lain, antara Godland dan juga XP lainnya jauh lebih damai lagi. Mereka hanya saling melihat dari kejauhannya, contoh dua hero ini antara Jade dan juga Watt, Clean versus Patrick. Tapi Fredo udah mulai mencoba mem-GB ya lah, bisa dibilang yep. Karawat, disitu juga udah ada Drew yang udah standby juga, udah siap banget mungkin untuk melakukan ganking ke arah atas. Tapi di sisi lain linknya dari Variety ini juga bisa aja tiba-tiba muncul karena dia juga udah punya Tempest of Blade untuk bisa masuk ke badan dari seorang Watt. Cuman Fredo Kitty juga kita gak tahu nih ya, ataupun keberadaannya emang gak diketahui juga oleh Variety. Mendadak langsung ada charge, tapi untungnya masih bisa dielak dengan ada Tempest of Blade langsung dikeluarkan. Tapi cowoknya di bagian belakang juga udah mulai hadir. Satu player berhasil langsung diamankan, Clean yang gak kuat lagi, dan Drew pun masih bisa selamat. Bahkan untuk kali ini 2 poin kill berhasil diamankan oleh Aura Esports. Wih, Aura Esports early yang bagus banget dari mereka, langsung melakukan ganking ke area atas. Apalagi ada Skook Nurak Nuusna dari Drew yang dikeluarkan tadi, membuat dari Awad Supriyadi akhirnya tumbang untuk kali pertama. Tapi masih ada tenang sebelum badai yang dilakukan karena dari anak-anak GPX langsung coba untuk gambil ke arah turtle yang pertama kali ini. Tanpa adanya kontes, tentunya Ray bisa mengamankan satu objektif yang benar-benar bisa memaksimalkan gold dari mereka. Ini Ray-nya jauh lebih santai dulu ya Prof ya mainnya. Iya, ya. Bahkan aku gak kaget ketika melihat ekspektasi aku yang dari awal bilang kalau Chou Kagura ini bakal apa ya, bakal agresif banget mainnya. Dia kayak bakal zoning-zoning, tapi untuk pertama kali aku ngelihat secara langsung kayak Okta itu trade-nya dia tahu banget. Dia ngelepasin yang namanya minionnya tadi di mid lane. Yep. Makanya Ando kayak ke-distract sedikit dengan minion yang kehadirannya ada di mid lane. Jadi dia langsung langsung lakuin rotasi. Ini nih, ini yang sempat aku bahas juga sih. MDL tuh Sun Or tetap dapat buff dari Variety-nya karena sudah mendapatkan 1 point kill dan 1 assist gara-gara di top lane tadi. Oke, hey, mau ngejar dong sekarang. Purple buff-nya K-Divine Sword, namun untuk kali ini masih gagal didapatkan oleh Ray. Dengan purple buff-nya aja tidak didapatkan oleh Ling ternyata untuk kali ini. Sementara untuk Variety-nya, Tempest of Blade langsung dikeluarkan, sempat KD untuk kabur dari area tersebut, dan bener aja 4 hero yang dimiliki oleh Aura Esport pun pergi dari area tersebut. Gila ini Variety ya, agresif banget yang dipermainkan kepada kita kali ini. Variety langsung dapetin purple buff yang cukup mahal bagi seorang Ray. Tapi di sisi lain dari Geng Kapak, mereka gak mau sampai ketertinggalan lagi. Mereka langsung coba untuk ganking area atas. Sudah ada Chait, Drew, dan juga Okta untuk standby supaya dari puni-puni gold shield gak sampai terkikis habis. Kayaknya ini Ray masih dapetin purple buffnya sih. Siapa? Dia tadi masih dapetin purple buffnya soalnya. Iya, dari kontrosnya tadi kayaknya on pointnya ke arah dia pas di ujung. Nah itu kan Ray-nya. Oh iya dapet deng. Variety tadi retrinya malah, retri bisa dibilang yang gak tepat banget. Tapi untuk sekarang bahkan 2 kali Variety mencoba untuk mencuri ke arah jungle. Rugi di timing dan rugi di rotasi. Padahal dia masih bisa ngamenin orange buff di jungle-nya sendiri. Dan masih ada satu Rokurisa di sana yang tersisa untuk seorang link-nya. Oh iya, benar. Ini drunya, hey malah kelewatan. Skook Nurak Nupas Usnanya lah, mana orangnya ini. Iya, abis itu gak ada skidi. Iya, gak ada skidi boom kan abis itu. Skook Nurak, mana kelewatan. Ngerap doang tapi gak kena ya. Tapi itu benar sih kata Profesor KB, dimana Variety ternyata setelah gak dapat purple buff dari Ray, terus juga gak dapat orange buff juga, kerugian waktu yang dimiliki juga cukup besar jadinya. Oke, jadinya mereka gak akan langsung melakukan ganking lagi ke area atas, atau mungkin mereka gak akan melakukan setup terlebih dahulu sebelum nanti mungkin dari Geng Kapak yang memulai turtle-nya yang kedua. Tapi ini lumayan fair sih, ini hitungannya reset. Walaupun 0-2 ya poin, kalau misalkan emang udah sering banget untuk competitive scene, hal-hal kayak gitu paling cuma minor aja. Waduh itu, waduh. Ada Way of Dragon yang udah langsung connect juga. Karena Yivi mau pergi ke arah mana, Andonya berhasil kade sama, namun untuk kali ini ada sedikit absurd damage yang bisa melindungi dirinya dan juga menghambat ataupun ngebak
aing beberapa waktu agar bisa lagi memberikan waktu kepada rekan. Veterannya. Oke. Baik. Ini enggak sih, biasanya kalau apa ya, kalau misalkan emang udah sering banget untuk competitive scene, hal-hal kayak gitu paling cuma minor aja. Waduh, itu waduh. Ada Way of Dragon yang udah langsung connect juga karena Givi mau pergi karena mana Andonya berhasil kade sama bisa. Namun untuk Kalina ada sedikit absurd damage yang bisa melindungi dirinya dan juga menghambat ataupun ngebuying beberapa waktu agar bisa lagi memberikan waktu kepada rekannya untuk bisa mendapatkan karah turtle. Dan benar aja, selamat sudah turtle-nya diamankan oleh pemain dari GPX. Oke, pertukaran ya antara turtle dan juga satu point kill yang diamankan oleh teman-teman dari Aura. Di sisi lain, Nirnasmi dan juga Kimura kali ini yang benar-benar membuat kita sampai 2 season lagi baru selesai. Masih cukup panjang pertarungan mereka. Tapi di sisi lain, Fredo Kitty bahkan terpaksa harus melakukan flickernya karena belakang, karena sudah ada ganking dilakukan oleh Aura di sana. Drew, Chait, Variety dan juga Okta udah standby banget bahkan untuk siap menghabisi awat seorang. Ditolong satu gold buff milik Variety. Tentunya kerugian yang cukup besar bagi Aura. Waktu udah kebuang juga di situ. Goldnya nggak jadi keambil. Ray-nya masih bebas untuk melakukan farmingan dengan belum adanya gangguan yang begitu berarti masuk ke dalam tubuh dari Ray. Dan sekarang berhadapan dengan Okta, tapi tidak, mundur dulu. Sabar kata mereka. Tapi lihat dari Drew-nya, udah mulai diganggu-ganggu aja Fredo Kitty. Nggak boleh sampai melakukan rotasi yang terlalu berlebihan di sana. Tapi Watt turun cukup jauh juga menuju ke area mid lane-nya. Karena dia melihat juga dari Chait sendiri juga siap untuk turun. Jadi dia siap juga untuk membantu rekan-rekan dari geng Kapak. Tuh Kimura juga di bawah, tadi udah cutting minion. Dan sekarang dari minimap kita lihat udah mulai akan join the fight juga. Sebenarnya itu untuk Rinasmi mulai ada lagi pergerakan dengan ada Numemless yang begitu baik juga langsung dilakukan di arah yang berbeda dengan ada satu reload manipulation. Namun gak begitu lama reload manipulationnya langsung dibubarkan begitu saja. Di cancel sudah, tapi Kimura memberanikan diri seorang diri maju ke bagian depan untuk mengusir mundur pergerakan pemain dari GPX. Ini dari Kimuranya ya, emang menjadi salah satu tanker juga untuk Aura. Dia berani naibin juga teman-temannya supaya geng Kapak bisa mundur ke area belakang. Tapi sisi lain nih, turtle yang ketiga bakal segera muncul bagi kedua tim. Maka menjadi saksi juga ini turtle karena ada pertarungan yang cukup besar yang sebentar lagi bakal terjadi. Variety depan sana mencoba untuk mengfok aja ke arah turtle kita yang ketiga. Tapi waduh, dalam ancaman reload manipulation sudah dibuka dari seorang Ando. Tapi lihat di sana, dua member dari Aura pun harus tumbang. Dan triple kill untuk Beatrix yang benar-benar make play banget bagi teman-teman yang bertanding kali ini. Ini Ray-nya dapat triple kill kayak begitu, sementara Chait Beatrix juga tadi gak bisa mendapatkan posisi yang begitu. Wah, ini abis sih barusan turtle-nya gagal juga. Lalu mereka dapatkan triple kill juga Ray-nya. 3-0 sih, kayak dia yang bagus banget buat Lancelot. Yang mana kalau misalkan kita ngeliat secara garis besar di replay, dia tuh emang udah all in semuanya ke arah awat. Dan ini ketika support awat supaya dia ditumbangkan, Town Rose-nya on point. Dan balik lagi kayak aku bilang, Lung, ini dengan War X tak 8 di awal game seperti ini, Ray udah tinggal ngacak-ngacak dengan bebasnya. Apalagi puncture seperti yang kita tahu di revamp tempo hari, dia itu benar-benar makin sulit untuk ditangkap. Kenapa? Ya dikarenakan power dari Lancelotnya sekarang itu misalkan ada 3 quantity ya, dia bisa 3 kali ngedash. Iya, makin licin lagi. Belum lagi tadi dengan berkumpulnya orang, ini Tonros-nya pas banget, on point banget. Dan sementara itu pertempuran di area purple buff, karena purple buff adalah objektif utama yang harusnya didapatkan juga oleh Link. Tapi pertempurannya ada lagi satu Phantom Execution mulai menusuk ke bagian depan. Namun di mirvation di area berbeda juga udah mulai memberikan damage begitu menyakitkan. Double kill juga udah langsung dikeluarkan oleh Ray. Bagus banget di mana Ray udah menunjukkan tajinya, triple kill 2 kali dalam 2 menit. Begitu baik permainan yang dipertontonkan oleh satu sosok bibit muda ini. Gila, 2 times in a row bagi Ray dapetin triple kill kali ini. Aura dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Satu tertarik amankan, tapi dari atas kali ini mereka coba untuk tukar kepala. Satu juga diambil untuk auto target dari Variety, tapi tanpa soplet udah mulai dikeluarkan juga. Mencoba untuk mundur aja, lari dari pengejaran yang dilakukan oleh Rinasmi di area atas. Wah, ini Prof, 2 kali dalam waktu yang sangat dekat, Ray-nya kayak nggak ada yang benar-benar bisa ngehalangin dia loh. Ya, permasalahan utamanya juga tidak ada sisi power yang begitu banyak. Makanya tadi aku sempat bilang kayak, ayolah, hero-hero kayak Saber keluar lah. Dinote yang punya sisi power dikit aja. Itu hanya apa? Untuk ngegeser badannya si Lancelot biar dia tuh nggak tang-ting-tung-tang-ting-tung. Iya, bisa di throw swipe ya, ibaratnya ya, Pak. Iya. Soalnya kalau misalkan kita ngomongin soal apa ya, soal Lancelot. Ya sekarang siapa yang bisa nge-lockdown Lancelot kecuali
let's say Saber salah satunya, atau hero yang emang benar-benar dari fighternya itu punya sisi power. Freya. Gue malah menunggu Freya sih pak, serius. Gue nunggu Freya banget. Freya jungler. Masa iya Freya jungler masa ya. Kuat banget itu hero walaupun. Esme sih kalau gitu. Iya. Tapi ada Esme di area yang berbeda ya. Menjadi ya udahlah kita tahu lah plus minus bagaimana sekarang quick draw-nya udah langsung dikeluarkan Kimura dengan sosok yang setebel itu aja. Itu langsung darahnya hampir hilang separo loh. Dengan ada quick draw yang udah dikeluarkan oleh Awa dan purple buff-nya terus-terusan diganggu Variety merelakan purple buff-nya tidak mau masuk ke dalam area pertempuran tersebut. Sementara Lord-nya udah mulai dicolek-colek, belum ada serangan yang dilakukan oleh Aura karena belum disuruh sama Ayang. Waduh, ya. Belum disuruh sama Ayang. Tapi emang itu yang cuman bisa dilakukan oleh Variety. Dia sadar betul bahwa purple buff-nya dalam ancaman bakal menjadi target operasi dari geng Kapak. So, dia mau tukar kepala di area atas, dia mau ambil satu inner turret-nya supaya yang gak rugi-rugi amat lah. Seenggaknya objektifnya masih bisa diambilin oleh Aura. Sedangkan Lord yang biasa aja, Lord yang pertama sudah mulai hadir di Land of Dawn akan menjadi target operasi juga tentu bagi kedua tim. Tinggal menunggu setup yang baik dari mereka, apalagi dari Aura kayaknya udah standby banget menuju ke peperangan yang dibuat oleh geng Kapak. Nih di bawah juga kalian udah bisa ngelihat bareng-bareng sebelumnya. Namun untuk kali ini 16-nya langsung connect juga karena Choya tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Terkena efek slow dari Void Crystal yang dikeluarkan antara dari Lancelot dan juga Wade menggunakan clean. Mereka bersatu padu memberikan damage yang begitu menyakitkan. Purple buff-nya akankah berhasil diamankan oleh Variety dan selamat sudah. Namun charge-nya masuk digetok sudah kepala dari Link-nya. Oh setidaknya Link bisa dapat purple buff ya setelah dia bisa mencuri dari purple buff-nya Raid. Tapi kali ini Lord-nya sudah mulai diganggu aja oleh anak-anak yang Kapak. Tapi lihat Kimura-nya. Udah sekarat banget. Kena damage dari seorang dari Tondros yang benar-benar on point banget tadi. Bahkan kalau kita lihat clean dari awal Supriyadi harus hilang. Kita berikan Esmeralda. Dia juga dapat satu point kill karena seorang Okta. Reload Manfully sudah dibuka. Lord juga bisa diamankan. Ini benar-benar segugal dikeluarkan. Tapi si lain, Drew, di garis depan. Apa yang akan dia lakukan di garis ini? Karena dia udah mulai dikeroyok oleh Renasvi di depan sana. Dan Cai ternyata menjadi target operasinya. Valistarmu dibuka. Tapi Skook Durak Nusta menyelamatkan diri Cahit supaya tidak dapat dikill. Wah, Tempa Soblade ya sedikit lagi dan Lolita pun kali menjadi korban dikejar oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ray. Sedikit lagi SP Trisa, untungnya dia masih bisa pergi dari tersebut dengan tidak adanya energi. Ada Esmeralda yang memantau dari kejauhan. Namun barusan apapun yang dilakukan oleh Ray itu udah kayak peluru kendali loh pak. Kemanapun perginya Link, connect damage-nya. Iya. Asli. Dia udah bisa mencoba untuk membaca pergerakan dari Link-nya Variety juga walaupun di sini belum ditumbangkan sama sekali ya. Cuma ada perbedaannya di sini adalah dari Aura hitungannya lumayan struggling untuk melakukan defense karena mereka tuh quantity-nya bakal 4 lawan 5 terus-terusan. Sementara Variety karena dia tahu dia lagi loose condition, dia hanya bisa melawan split push karena bagian mirror di mana pit lord-nya itu bakal coba untuk dimainkan. Jadi kalau misalkan kita ngelihat sekarang Lord-nya di bottom lane dibersihkan dengan cepat. Seandainya nanti Lord untuk 110 detik ke depan bakal muncul di bagian top lane, mungkin Variety akan main-main di area bottom lane-nya. Iya, berusaha untuk Kimura lebih objektif ya di sini ya. Tapi kita lihat reward manipulation udah dibuka dan satu Kagura Okta pun harus hilang. Dulu di sana mencoba untuk mendapatkan satu Way of Dragon karena seorang Ando dan Ando pun terkena reward manipulation tapi di area bawahnya hancur. Ditambah dengan Godlike, dia ditambah dengan Uranus juga harus hilang. Tersisa satu member Variety yang harus mendefense area base yang udah digempur oleh geng Kapak tapi tempat sudah dikeluarkan mencoba untuk mendeny dari penyerangan Aura dan terlihat pasrah dan game pertama kali ini dimenangkan oleh geng Kapak. Tersisa satu katapult ataupun gerobak UMKM.